ini kangge kegiatan rutin Lailatul Ijtima' badhe kalaksanakaken mangke dalu ingkang manggenipun wonten musala Al Anwar Dermosari. Punika musala kajengipun ratusan menika paling wetan. Seminggu kali kami kegiatan rutin Lailatul Ijtima' jadi kalaksanaaken mangke dalu wonten musala Al Anwar Dermosari ingkang badhe dipuniliti antawis jam 7 dalu. Pemirsa dumateng sedaya kaum muslimin muslimat kasuwun rawuh wontenipun kegiatan Lailatul Ijtima' ingkang badhe kalaksanaaken mangke dalu wonten musala Al Anwar Dermosari. Pengumuman ingkang kula kali inggih punika ingkang berhubungan kalian Hari Santri Nasional. Dipun wontenaken kinten-kinten kegiatan ing ngantos pindah inggih punika menginstruksikan utawi menghimbau dumateng sedaya takmir masjid musala sepinggir sami ngawontenaken khataman Al-Qur'an ingkang dipunlaksanakaken dinten Sabtu jam menika ingkang dipunwiwiti mulai jam ngantos sakalipun. Sepindah malih ingkang berhubungan kalian Hari Santri Nasional ingkang dipunawahipun jam dinten Selasa tanggal 22 Oktober menghimbau dumateng sedaya pengurus takmir masjid musala sepinggir sami ngawontenaken khataman Al-Qur'an ingkang kalaksanaken benjang enjing utawi dinten Sabtu enjing ngantos sakcekapipun. Ingkang salajengipun puncak peringatan dari Santri Nasional kangge Kecamatan Nganggur badhe kalaksanaken benjang dinten Selasa enjing utawi tanggal 22 Oktober menghimbau nyuwun dumateng sedaya pengurus NU Ranting Pinggir Sari kasuwun rawuh derek apel utawi upacara Hari Santri Nasional ingkang manggenipun wonten lapangan Desa Pucung ingkang dipunlaksanakaken benjang dinten Selasa enjing utawi jam 6 ingkang sampun dipunwiwiti jam 6:30 kangge punika nyuwun pengurus NU Ranting ngagem seragam NU. Mangkaten momen-momen ingkang dipunaturaken atas padatosanipun katerangan aku ingkang panuwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul muslimin wa sunnah mu'min rahimahullah ulia an-nabi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha qulta li sahibika yawm al-jum'ah arsil wal imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Alangkah pemerintahnya. Kalau lebih, kalau garis seperti ini yang dipegang dalam mencari nafkah
barang-barang yang barang itu tempatnya nanti di neraka. Sebab kalau kita kalah saja, tak mungkin dari bahan bakar yang terbaik akan menghasilkan pengabdian yang baik. Dan dari pengabdian yang tidak baik, sulit rasanya akan memperoleh gerak yang benar. Masalah ini jamaah Jum'ah atau imam-imam. Kita yang telah berkeluarga dan bertanggung jawab atas nafkah anak istri atau dan bahkan seharusnya harus agar jangan sampai melakukan cara-cara yang diharapkan dalam agama. Nafkah yang kita berikan untuk kebutuhan mereka, kita usahakan berupa barang yang halal. Kasihan mereka bukan untuk menjadi korban dan menanggung risiko dari perbuatan atau usaha kita yang melanggar aturan. Mungkin mereka tidak tahu dari mana kita memperoleh sesuatu yang kita berikan kepada mereka. Namun, sekalipun mereka tidak tahu, tentu akan merasa hilang. Tidak mungkin barang yang haram akan mengarah pada kebaikan, namun tentu akan berakibat sebaliknya, yaitu mengajak pada kemaksiatan dan kebenaran. Suatu yang haram akan dijadikan gelap serta terang, sehingga sulit untuk diajak kepada kebaikan dan menerima kebenaran. Alangkah ironisnya bila hal itu menimpa diri kita dan anak istri kita. Setiap nasihat dan peringatan agama yang didengar tidak mampu menembus hatinya, hanya lewat dan tidak menimbulkan reaksi karena hati telah keras bagi batu atau bahkan lebih keras dari batunya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang berat. Bila kita tahan dan tekan bahwa nafsu yang mengajak kita tidak menghiraukan aturan agama, sebab semuanya nantinya untuk kita juga akan kembali kepada diri kita. Suatu yang baik dan halal akan menghasilkan kebajikan, dan suatu yang haram akan menimbulkan kemaksiatan dan kemurahan. Kebajikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala, adapun kemaksiatan dan kemungkaran akan menghasilkan dosa. Sedangkan Allah Maha mengetahui dan bijaksana atas perbuatan hambanya. Apabila kita mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan apa yang diperintahnya serta menjauhi apa yang dilarangnya, tak ada kesulitan bagi kita, karena Allah akan memberi jalan keluar serta mencukupi firman Allah dalam surat At-Taha ayat 2 dan 3. Baminya tapi telah menjadi Allahumma koja wajah suruh min haisun utama. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka. Jalan memperbanyak dengan faizin dan amin. Thank you.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu Allahu